sabar dalam ibadah. Kalau nggak sabar, jadi nggak ibadah. Watawasau ilhaq, watawasau bisobr. Jadi sabar ini kunci, maka disebut dalam surah Al-Asr kebenaran bisa tegak kalau sabarnya tegak. Sabar ini salah satu dari sifat terpuji yang harus mendandani kalbu kita. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menghadapi musibah. Di sabar ini sangat penting sekali. Nabi diajarkan sabrun jamil, bersabarlah dengan sabar yang indah. Sabar yang indah dari mana? Sabarnya enggak pukul utuh. Sabar ya sabar, tapi pukul utuh. Apa pukul utuh? Ya dungal. Nah, itu mah bukan sabrun jamil. Kalau sabrun jamil, sabar yang indah itu di mana curhatnya kepada Allah dan tidak pukul utuh. Ini berserah aja kepada Allah. Berserah kepada Allah. Ketika kita dikasih musibah, ya musibah banyak kan jenis-jenis musibah. Sisi ekonomi sepi, usaha bangkrut, kalau berumah tangga ada cekcok, salah paham, suaminya pahamnya kemana, istrinya kemana, nyambung, jadi cekcok. Nah, sabar yang indah itu sabar jamil kepada Allah. Gak nyalahkan siapa-siapa, kebaliannya kepada Allah. Jadi sabarnya itu indah. Bukan di Facebook curhatnya, bukan kemana-mana curhatnya, di aur-aur. Tapi ya kepada Allah. Itu sabar yang indah. Maka sabar ini adalah satu sifat yang harus mendandani kalbu kita. Sebab dunia ini adalah darul ibtilan wal fitan. Dunia ini tempatnya ujian dan fitnah. Di dunia ini disetting oleh Allah tempatnya ujian dan fitnah. Dalam semua ini, semua aspek kehidupan mengandung ujian dan fitnah ini. Maka sabar ini harus tegak. Jangan sampai sebab sabarnya habis stoknya. Jadi jangan sampai sabarnya, stoknya apa? Habis. Habis kesabaranku. Nah, itu berarti stok sabarnya habis, jangan habis. Sepanjang kita masih hidup, terus tegakkan makom sabar. Jangan habis stoknya. Sudah habis kesabaran. Habis kesabaran. Dia itu contoh para nabi, bagaimana kesabaran yang luar biasa. Nabi Ayub dikasih sakit. Nabi kita paling berat ujiannya, Nabi Yusuf, Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah lailau wa naharu, siang dan malam. Tapi umatnya malah lari, menutup telinganya. Bapak malah bilang, telinganya dibukanya. Nabi Nuh kuat. Ya Allah, itu dakwah siang malam ratusan tahun. Oh, baru juga 12 tahun itu. Masih yang kayak 12 tahun. Nabi Nuh mah ratusan tahun siang malam dakwah. Tapi umatnya malah lari. Kalau pun mendengar, menutup telinganya. Tuh perjuangan para nabi luar biasa. Contoh bagi kita. Tapi bedanya bagi ulama, umat Nabi itu problemnya lebih kompleks dibandingkan dengan Nabi Nuh. Jumlah Nabi Nuh berapa orang jumlahnya? Kaumnya hanya bagi kaumnya. Tapi umat Nabi Muhammad SAW yang dipikir oleh para ulama jumlahnya kurang lebih 1,8
miliar. Sedikit atau banyak? 1,8 miliar katanya. Perkiraannya begitulah. Hitung-hitung satu-satu, kepala dihitung-hitung, belum meninggal. Perkiraannya 1,8 miliar umat Islam. Tak lebih komplit problemnya, lebih berat dari sisi ujian. Nah, kesabaran itu satu sifat yang harus benar-benar dibangun di dalam kolbu kita.